Halo semua, ini di sini di hadapan saya, di hadapan kita bersama sudah ada daun-daun dari tanaman buah tin ya. Jadi ini daun dari tanaman buah tin yang sudah agak mengering, kita trim ya, kita potong lalu kita jadikan kompos nanti ya. Ini saya video dulu memang supaya kita bisa tahu daun yang mulai mengering itu bagaimana. Tapi ini cukup bagus ya motifnya ya, walaupun sudah mengering seperti ini. Ya bisa kita lihat ada warna coklatnya, lalu ada sedikit tersirat warna kuning, lalu warna hijaunya. Jadi memang perpaduannya bagus, makanya saya video ini. Ini sebenarnya dibiarkan kering di pohon nanti jatuh sendiri juga enggak apa-apa sih, tapi saya trim biar rapi dan biar ini bisa digunakan untuk pupuk kompos ya, komposan saya di sebelah sana. Sekian aja videonya, terima kasih.